tidurku nyenyak banget. Waktunya sikat gigi, karena napas pagi itu enggak banget. Sial, tutup pasta giginya jatuh. Ah, kemana dia? Masih pagi juga. Terpaksa baring di lantai buat nyari tutup odol. Di mana dia? Mana? Coba cari pakai tangan aja deh. Dapat. Tunggu, lipstik. Ih, jijik. Meraka, kenapa ada di sini? Mixer tangan. Aku bahkan gak tahu kenapa ada di bawah sana. Sial, tutupnya gak ada. Sekarang tanganku malah kotor habis ngubek-ngubek. Yup, kotor dan berdebu. Bersihin deh. Waktunya cuci tangan pakai sabun. Tunggu dulu. Aku dapat ide nih. Aku butuh tabung pasta gigiku. Dan juga cutter. Kita mulai potong odolnya. Aku akan potong bagian atas tabungnya. Buang aja bagian itu karena gak dibutuhin. Nah, aku akan pakai pompa kayak sabun ini. Langsung masuk, pas banget. Sekarang tabung odolku punya pompa. Dengan pompa, aku gak perlu cemas tutupnya hilang lagi. Pasta gigi yang keluar juga sempurna. Wow, ini ternyata berguna banget. Hidup bisa penuh kesulitan. Itu sebabnya bagus sekali kalau ada kiat yang mempermudahnya. Sepotong apel lebih mudah dimakan daripada apel utuh. Ada apa ini? Itu pedang sungguhan. Ini salah satu hal terkotor. Apa? Apelku terbelah dua. Kadang masalah suka muncul dalam hidup. Madison, itu basah semua. Yang bener dong. Buat lingkaran dengan jarimu. Lihat, gak basah lagi. Oh, kamu pinter banget, Ava. Untung kita punya kiat jenius. Minum. Ah, Madison. Belanjanya seru. Taruh di sini dulu deh. Wih, lihat tanaman lucu yang kubeli ini. Wah, kayaknya kamu haus ya. Nih, minum dulu ya. Ayo minum, biar kamu cepat besar dan sehat. Beres. Tapi emang air segitu cukup buat tanaman. Kutambahin aja deh biar aman. Nah, cukuplah. Udah pas nih airnya. Atau belum ya? Apa perlu ditambah lagi? Yap, tapi dikit aja deh. Nah, cukup sekarang. Oke, tapi gimana kalau belum? Sedikit lagi nggak apa-apa kan ya? Yap, udah. Dan sedikit air lagi sekarang. Fiuh. Nah, ini baru pas. Bagus. Madison, kok aku disiram terus? Sampai jumpa, Madison. Harusnya kita bisa bersahabat baik. Aku ngapain? Astaga, kebanyakan nyiramnya. Aku salah rawat. Tenang, tanaman. Kuselamatkan kamu. Pasti ada cara buat nyelamatin tanamanku. Oh iya, aku dapat ide. Pertama, aku butuh botol berpompa. Lepasin pompanya dari botol. Pastikan botol benar-benar kosong. Dan potong botol jadi dua. Nah, pakai botol bagian bawah dan spidol. Buat lingkaran kecil di bagian atas. Aku jago mewarnai loh. Dan potong lingkaran kecil itu. Oke, siap buat langkah berikutnya. Selanjutnya, butuh sedikit air. Waktunya potong yang atas. Balikan potongan itu dan masukkan ke potongan yang bawah. Bagus. Nah, sekarang karet gelangnya. Ini lentur banget. Ikatkan di sekeliling botol dan pompanya. Beres. Kamu cantik banget sih. Sekarang kalau kamu butuh air, tinggal tekan pompanya sedikit. Air bakal langsung keluar. Wah, kamu emang tanaman terbaik. Kamu cerdas banget, Madison. Aku minum dulu, ah. Ah, aku kena
ratu sejagat. Tapi Lili gak tahu tuh, dia bakal dapat kejutan besar. Cuma kurang satu aja. Fiu, dia masih tidur. Gak sabar deh mau lihat reaksinya. Beberapa langkah lagi. Hah? Ada apaan tuh di sana? Sip. Oh, gawat. Hampir aja ketahuan. Dia pasti suka heelsnya. Pengen ngintip. Wah, lagi masukin apaan sih? Ih, nggak kelihatan samsek. Kalau aja bisa diterawang. Gimana dong? Mungkin ada yang bisa kupake. Wih, baunya. Unicorn favoritku. Permenku. Lumayan nih buat ngemil entar. Wah, bentar-bentar. Kenapa ada pipa gini sih? Bisa buat neropong nggak sih? Aha! Siapin pipa lurus sama penyambungnya. Ambil cermin kecil, olesin sininya pakai lem tembak. Sebelum kering, tempelin di pojokannya. Ambil pipa lurus, terus pasang kedua penyambung di ujungnya. Bentuknya jadi kayak gini. Cobain dulu, ah! Widih, sepatunya bagus banget. Beneran punya aku tuh. Makasih, makasih, makasih. Ku cobain ya. Emang ultah ter, wow. Kita semua suka romance klise kan? Jadi pengen happy ending juga. Heh, jangan lihat. Ya udah sih. Chat sama siapa tuh? Oke, rahasia-rahasiaan nih. Hah? Lili chattingan sama Kevinku. Kevin, awas aja kamu ya. Duh, kok gak kehapus juga sih? Ah, apa? Oke, bentar. Apanya yang lucu sih? Ya, ada passwordnya. Ngebuka dong. Percuma deh. Pakai trik mata-mata aja. Saatnya beraksi. Ini berkasnya Lana. Bukan. Oh, ini punya Kevin. Kamu imut banget sih. Sayang kamu deh. Wah, ini. Halo, Lili. Oke, langsung aja. Mukanya kedetek. Chat dari Kevin nih. Dia mau bikin pesta buatku. Duh, ada dia lagi. Harus dibalikin kayak tadi. Udah kelar tadi? Love you banget, Lili. Love you juga, Bella. Wow, kumismu keren juga, Adam. Dia pasti suka gambarku. Hey, aku pulang. Nyembunyiin apa sih? Dasar aneh. Mending aku keluarin belanjaan. Gak sabar mau buka soda ini. Semoga kulkasnya kosong. Kutumpuk miring aja deh semuanya. Kamu juga ikut ya. Sini aja. Hey, kenapa gak mau numpuk sih? Haduh. Gimana nih? Hey, Adam, kenal sama ini? Hah? Itu gambar aku. Gak mirip? Hey, ada penghapus nganggur. Boleh pinjam sebentar? Pakai ini pasti bisa. Penghapusnya bisa nahan biar botolnya nggak gelinding. Masalah selesai. Sampai nanti malam, Nona Krim Kocok. Akhirnya sampai rumah setelah belanja banyak. Waktunya nyoba sepatu baru. Sepatu biru ini cakep banget kan? Kayaknya sepatumu agak keramaian. Ih, minggir dong. Andai punya lemari khusus sepatu. Yah, mau gimana lagi? Mungkin hanger ini bisa aku pakai. Aku punya ide bagus.
ambil gantungan baju, dan bengkokin ujungnya ke atas kayak gini. Terus miringkan, dan taruh satu lagi di atasnya. Sambungkan pakai ikat kabel. Lalu susun beberapa kayak meja kecil. Sepatu baruku kutaruh di tengah. Ah, mantap jiwa!